Filipino versus Bahasa Indonesia Part Two. Mosquito net. Kulambo. Kalambo. Door. Pinto. Pintu. Ladle. Sandok. Sandok. Wind. Hangin. Angin. Pig. Baboy. Babi. Open. Buka. Buka. Afraid. Takut. Takut. Follow for more. Talang. Selamat tinggal. Di media sosial, ada konten kolaborasi antara influencer Indonesia dan influencer Filipina yang membandingkan persamaan antara bahasa Melayu dialek Indonesia dan bahasa Tagalog. Mereka seolah-olah memberi kesan bahwa bahasa Filipina itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya anggapan ini kurang tepat. Meskipun Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara kuno, kekuasaannya nggak pernah sampai ke Filipina. Majapahit lebih fokus ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan. Nah, kalau mau bicara soal pengaruh besar ke budaya, sejarah, dan bahasa Filipina, sebenarnya kita harus ngomongin Kesultanan Brunei. Di puncak kejayaannya pada abad ke-16, Kesultanan Brunei menguasai mayoritas Pulau Kalimantan dan bahkan sampai ke Pulau Luzon di Filipina Utara. Bahasa Tagalog banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu Brunei. Nggak cuma bahasa, makanan dan budaya Filipina juga punya pengaruh kuat dari Brunei. Faktanya, pengaruh Brunei nggak cuma dirasain di Filipina aja, tapi juga di Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak. Karena faktor sejarah, geografi, dan etnis, Brunei berbagi banyak warisan dengan negara-negara ini. Jadi, kalau ngomongin pengaruh bahasa dan budaya di Filipina, kita mesti ngasih kredit yang besar buat Kesultanan Brunei. Jadi, ketika kita melihat kesamaan antara bahasa Melayu dialek Indonesia dan bahasa Tagalog, kita perlu memahami bahwa pengaruh utama bukan datang dari Indonesia, melainkan dari Brunei. Di abad ke-16, Kesultanan Brunei sangat berpengaruh di wilayah Asia Tenggara, termasuk sebagian besar Filipina. Sebagai contoh, banyak kata dalam bahasa Tagalog yang mirip dengan bahasa Melayu Brunei. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan sejarah dan budaya antara kedua wilayah ini. Selain itu, makanan khas Filipina seperti adobo dan pancit juga memiliki kemiripan dengan hidangan dari Brunei. Bahkan, beberapa tradisi dan festival di Filipina menunjukkan pengaruh budaya Brunei yang kental. Di sisi lain, pengaruh Brunei juga sangat terasa di Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, karena faktor geografis dan sejarah yang dekat. Banyak budaya adat istiadat dan bahasa di wilayah ini yang dipengaruhi oleh Brunei. Sebagai contoh, tarian tradisional. Musik dan pakaian adat di Sabah dan Sarawak banyak yang mirip dengan yang ada di Brunei. Jadi, ketika kita berbicara tentang pengaruh bahasa dan budaya di Filipina dan Malaysia, kita nggak boleh melupakan peran penting Kesultanan Brunei. Mereka telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah dan budaya di wilayah ini, dan pengaruh mereka masih terasa hingga hari ini. Kita juga nggak bisa melupakan bahwa hubungan antara Brunei dan wilayah sekitarnya bukan hanya melalui penaklukan atau ekspansi. Tapi juga lewat perdagangan dan perkawinan, pedagang-pedagang Brunei sudah sejak lama melakukan perjalanan ke berbagai pulau di Filipina dan Malaysia, membawa barang-barang budaya dan bahasa mereka. Hubungan perkawinan antara keluarga kerajaan dan bangsawan di Brunei dengan keluarga dari wilayah lain juga memperkuat pengaruh budaya mereka. Misalnya, di beberapa daerah di Filipina, kita bisa menemukan unsur-unsur arsitektur yang mirip dengan yang ada di Brunei. Ini menunjukkan bahwa, selain bahasa dan budaya, elemen fisik dan seni bina juga turut dipengaruhi oleh Brunei. Rumah-rumah tradisional, desain masjid, dan bahkan beberapa elemen pakaian tradisional menunjukkan warisan Brunei yang kuat. Di Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, hubungan dengan Brunei terlihat dalam struktur masyarakat dan sistem pemerintahan adat. Banyak komunitas di Sabah dan Sarawak yang masih mengikuti sistem adat dan aturan yang mirip dengan yang diterapkan oleh Kesultanan Brunei. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Brunei sangat mendalam dan telah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah ini. Menariknya, walaupun kita berbicara tentang pengaruh sejarah yang terjadi ratusan tahun yang lalu, pengaruh ini masih terasa hingga hari ini. Bahasa, budaya, adat istiadat. Dan bahkan cara hidup yang dipengaruhi oleh Brunei tetap relevan dan dihargai oleh masyarakat modern di Filipina dan Malaysia. Dengan memahami sejarah dan pengaruh Kesultanan Brunei, kita bisa lebih menghargai keragaman budaya dan sejarah di Asia Tenggara. Kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antara berbagai kerajaan dan kesultanan di masa lalu membentuk identitas budaya yang kita kenal sekarang. Jadi, ketika kita melihat persamaan antara bahasa Melayu di Alek, Indonesia, dan bahasa Tagalog, kita harus selalu ingat akan pengaruh besar dari Kesultanan Brunei yang tidak bisa diabaikan. Kita juga nggak bisa melupakan bahwa hubungan antara Brunei dan wilayah sekitarnya bukan hanya melalui penaklukan atau ekspansi, tapi juga lewat perdagangan dan perkawinan. Pedagang-pedagang Brunei sudah sejak lama melakukan perjalanan ke berbagai pulau di Filipina dan Malaysia. Membawa barang-barang, budaya, dan bahasa mereka, hubungan perkawinan antara keluarga kerajaan dan bangsawan di Brunei dengan keluarga dari wilayah lain juga memperkuat pengaruh budaya mereka. Misalnya, di beberapa daerah di Filipina, kita bisa menemukan unsur-unsur arsitektur yang mirip dengan yang ada di Brunei. Ini menunjukkan bahwa selain bahasa dan budaya, elemen fisik dan seni bina juga turut dipengaruhi oleh Brunei. Rumah-rumah tradisional, desain masjid, dan bahkan beberapa elemen pakaian tradisional menunjukkan warisan Brunei yang kuat. Di Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak, hubungan dengan Brunei terlihat dalam struktur masyarakat dan sistem pemerintahan adat. Banyak komunitas di Sabah dan Sarawak yang masih mengikuti sistem adat dan aturan yang mirip dengan yang diterapkan oleh Kesultanan Brunei. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Brunei sangat mendalam dan telah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah ini. Menariknya, walaupun kita berbicara tentang pengaruh sejarah yang terjadi ratusan tahun yang lalu, pengaruh ini masih terasa hingga hari ini. Bahasa, budaya, adat istiadat, dan bahkan cara hidup yang dipengaruhi oleh Brunei tetap relevan dan dihargai oleh masyarakat modern di daerah di Filipina dan Malaysia. Dengan memahami sejarah dan pengaruh Kesultanan Brunei, kita bisa lebih menghargai keragaman budaya dan sejarah di Asia Tenggara. Kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antara berbagai kerajaan dan kesultanan di masa lalu membentuk identitas budaya yang kita kenal sekarang. Jadi, ketika kita melihat persamaan antara bahasa Melayu di alat Indonesia dan bahasa Tagalog, kita harus selalu ingat akan pengaruh besar dari Kesultanan Brunei yang tidak bisa diabaikan. Maka, untuk orang Indonesia, sebaiknya kita jangan suka mengklaim sembarangan. Hal itu bisa memalukan dan menunjukkan kurangnya pemahaman kita tentang sejarah yang sebenarnya. Lebih baik kita belajar dan memahami latar belakang sejarah yang kompleks dan kaya, sehingga kita bisa lebih menghargai dan menghormati warisan budaya yang ada. Gimana?